Hai everyone and welcome back to my channel. Welcome to DIY Craft. Dan di sini hari ini aku mau lanjutin review dari faux color yang natural. Dan part satunya udah aku upload di video sebelum ini. Link ada di deskripsi di bawah ini. Dan langsung saja di sini aku mau lanjutin reviewnya dengan langsung mengaplikasikan di mata. Tapi sebelum itu di sini aku pakai primer dulu. Ini primer dari Wet n Wild. So, ini dia bagian depannya dari paletnya faux color itu bentuknya seperti ini dan ini yang neutral ya. Nuansa-nuansa pink gitu dan langsung saja untuk transition color aku pakai warna yang salmon dan ya teksturnya kering tapi lembut. Karena warna salmon itu mungkin dia sama kali ya dengan warna kulit aku dan sepertinya digosok-gosok ya warnanya itu aja dan entah itu keluar apa tidak tapi menurutku ya warnanya begitu sama banget sama warna si kulit dan akhirnya aku memutuskan pakai warna yang agak gelap ini dia warna coklat gelap itu. Nah di sini fallout belum begitu terlihat tapi warna ini bisa di build sedikit demi sedikit. Nah aku ganti pencahayaan biar lebih jelas lagi dan dia ada warnanya dan langsung saja ke warna merahnya, tidak usah basa-basi lagi, langsung ke warna merah mentereng ini dan wuhui jadinya pink ya, sepertinya ini warna pink tapi kenapa di palet itu merah tapi ini pink tapi ini merah bagaimana ini. Ya sudahlah, langsung saja aku blend ke seluruh lid dengan warna merah pink ini. Ini aku pakai blending brushnya dari Real Technique. Dan wah, aku suka sekali sama transisi color antara yang pink ini yang menyatu dengan coklatnya dan dengan warna originalnya yang gak ada warnanya itu. Tapi selanjutnya adalah kita pergi ke warna shimmery dan warna shimmery ini kering tapi dia pigmented sekali dan sepertinya ini soft sekali. Bagaimana ya, dia sih tidak creamy karena kering tapi meskipun kering ternyata dia di swatch itu bagus juga dan soft dan sampai di sini fallout belum terlihat dan tidak ada masih fallout begitu. Dan ini shadow aku berhenti sampai di sini. Langsung saja aku membuat eyeliner, wing liner. Dan aku belum begitu ahli dalam memakai eyeliner gel. Kenapa di sini agak putus-putus? Apakah itu karena dia kering? Ataukah angkrauknya kurang begitu banyak? Atau bagaimana ini? Apakah karena aku pakai brush yang belum dicuci dan bagaimana sih orang-orang memakai eyeliner gel dan dia terlihat set begitu dia terlihat seperti pakai eyeliner cair begitu rapi sekali dan salut banget dengan orang-orang itu dan this is my final look. Jangan lupa untuk nonton part satunya, video ada di link di bawah ini dan bye-bye.